1947, Presiden Soekarno membuat keputusan untuk membuat satu provinsi tambahan yaitu Kalimantan Tengah. Di sini di mana Kalimantan Tengah itu menjadi provinsi baru di Indonesia. Lalu jumlah penduduknya ada 2.900.000 dan luas wilayahnya 153.444 km persegi. Persentase pertumbuhan provinsi penduduk per tahunnya adalah 1% per tahun. Tingkat kualitas SDM atau pendidikan di Kalteng masih kurang dari kualitas SDM-nya. Tenaga pendidik yang kurang dan dibanding siswa yang berlebihan adalah masalah utama. Upaya untuk mengatasi tersebut adalah pemerintah mengirim lebih banyak tenaga pendidik atau guru-guru lagi ke tempat yang pendidikannya kurang. Nah, di sini bisa dilihat kalau 600.000 dari 2.900 itu belum sekolah, 300.000 belum tamat SD dan bisa juga di sini. Terima kasih. Kata bijaknya geografi bagus.